Saudara Gubernur Riau Samsuar melantik SF Haryanto sebagai Sekda Provinsi Riau definitif. Samsuar meminta SF Haryanto usai dilantik segera membahas RAPBD perubahan tahun 2021 dan RAPBD murni tahun 2022. Mobile hanya dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Bertempat di Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu pagi, Gubernur Riau Samsuar melantik mantan Kadis PU Riau SF Haryanto sebagai Sekretaris Daerah definitif. SF Haryanto dilantik setelah melalui seleksi 3 nama yang diajukan oleh Gubernur Riau ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam pidatonya, Samsuar mengingatkan bahwa tugas Sekda tidak hanya masalah internal Pemprov Riau, namun juga memastikan koordinasi dengan lintas sektor berjalan dengan baik. Samsuar juga mengingatkan SF Haryanto agar usai dilantik segera fokus pada pembahasan RAPBD perubahan tahun 2021, RAPBD murni 2022, serta perubahan RPJMD Provinsi Riau. Tugas menanti saudara antara lain adalah APBD perubahan 2021, karena sehingga di samping tugasnya sebagai sekretariat, dia juga sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah. Yang mengakhiri pemerintah daerah adalah Sekda. Kemudian yang kedua adalah RAPBD 2022 yang sekarang juga dalam proses berjalan. Kemudian juga sekarang kami juga mempersiapkan perubahan RPJMD. Karena dengan kondisi bencana, kondisi COVID dan berbagai hal berkenaan dengan pendapatan daerah yang menurun dan juga target-target RPJMD yang pada tahun 2019 lalu tidak sinkron lagi dengan kondisi saat ini. Seperti diketahui, ada 3 nama calon Sekda yang terpilih melalui tahapan asesmen oleh tim sel. 3 nama tersebut yakni Indra Suwandi, Said Mustafa, dan SF Haryanto. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ciretivi melaporkan.